dan kami sudah menindaklanjutinya dengan meminta penjelasan dari Polda Jabar pada bulan Januari. Saya mengakui pembunuhan terhadap Vera ini karena adanya tekanan dari pihak kepolisian. Apakah akan ada pendampingan Pak dari Komnas HAM kepada Saka Tatal? Kuasa hukum Saka ini bersama dengan tersangka lainnya, tiga orang, pernah mengadukan ke Komnas HAM tahun 2016 bulan September. Dan kami sudah menindaklanjutinya dengan meminta penjelasan dari Polda Jabar pada bulan Januari tahun 2017. Nah, terkait dengan aduan mereka, pertama terbatasnya akses keluarga dan kuasa hukum untuk menemui para tersangka termasuk Saka. Yang kedua memang terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan dan atau penyidikan. Nah, terhadap dua hal tersebut sebenarnya kami sudah menindaklanjuti dan kami pada waktu itu menghormati proses hukum seperti yang ada di Pengadilan Negeri Cirebon, kemudian Pengadilan Tinggi dan sampai Mahkamah Agung situ. Nah, kami nggak bisa intervensi kan terhadap proses hukum kecuali memang kami diminta pendapatnya oleh pengadilan. Nah, kemudian ketika kasus ini viral sebenarnya kami juga sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar situ. Kami ingin minta keterangan informasi terkait tindak lanjut penanganan 3 DPO tersebut. Nah, itu yang sedang kami dalami. Begitu. Oke, baik Pak. Untuk pengacara Saka Tatal ini kan bilang ya, waktu 2016 ini pernah menyurati Komnas HAM terkait hal ini gitu. Apakah sudah dari Komnas HAM tuh, apa Pak yang dilakukan Komnas HAM terkait laporan dari pengacara Saka Tatal ini Pak? Tadi kami minta penjelasan dari Polda Jabar ya. Terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan waktu itu ya, kejadiannya bulan Agustus ya, sekitar awal seperti itu. Kemudian kami mengumpulkan bukti-bukti waktu itu dari visum, minta keterangan segala macam gitu. Itu yang sudah dilakukan, tetapi itu sudah masuk pengadilan ketika itu 2017, jadi kami nggak bisa proses kan, jadi kami menunggu putusannya aja seperti itu. Dan kami Mei ini, awal Mei ini, ketika memang ketika ada film Vina, begitu, tentang Vina, kami meneliti lagi dan kami koordinasi lagi dengan Polda Jabar, begitu. Sebelumnya juga Komnas HAM itu berarti pernah ya Pak mengirimi surat ke Polda Jabar terkait hal ini ya pada 2017 apa ini? Betul, ya, pernah. Bulan Januari kami mengirimkan surat terkait permintaan keterangan atas aduan saudara kuasa hukumnya seperti itu, Ibu Titin dan rekan-rekannya, terkait tadi dugaan adanya penyiksaan waktu proses penyelidikan dan penyidikan, kemudian juga terbatasnya akses keluarga dan kuasa hukum untuk menemui para tersangka termasuk Saka pada waktu itu ya. Itu, dan suratnya juga sudah kami tembuskan dan kami cek memang sudah dikirimkan waktu itu bulan Januari kepada kuasa hukumnya. Oke. Sudah ada balasan kah Pak dari Polda Jabar terkait surat yang dilayangkan oleh Komnas HAM ini? Belum. Kami sudah cek di persuratan kami, di dokumen-dokumen kami, di kearsipan kami belum menemukan gitu. Oke. Oke Pak, terkait hal ini langkah-langkah ke depan Komnas HAM apa Pak terkait Saka Tatal ini? Langkah-langkah ke depannya akan dilakukan. Langkah ke depan kami tentu mengawal itu proses penegakan hukumnya terhadap 3 DPO tersebut. Kami harus memastikan Komnas HAM itu harus memastikan bahwa prosesnya hukumnya itu adil gitu. Due process of law ya gitu. Sesuai dengan KUHAP. Itu prinsip hak asasi manusia yang ingin kami kawal.
Nah, jadi kami menggali fakta-faktanya, minta keterangan pertama dari para pelaku dulu seperti itu, yang 8 orang, kemudian juga saksi-saksi keluarga korban segala macam. Dan juga kami koordinasi dengan Polda Jabar dan penyidik seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, terima kasih. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.